Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah klik video ini. Saya juga berterima kasih yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, saya minta dukungannya supaya subscribe channel ini. Pada kesempatan saat ini, saya ingin menunjukkan entok pembesaran saya yang siap jadi indukan. Inilah entok pembesaran saya. Ini jumlahnya ada 20. Jantannya itu ada 9, betinanya ada 11. Ini ada yang sudah belajar mengawini jantannya. Inilah calon indukan saya. Ini saya baru kasih makan. Ini suasananya pada sore hari dan lagi gerimis. Ini tempat minum dan tempat mandinya. Ini usianya saya lupa sudah berapa bulan, tapi sudah besar-besar. Ternyata entok pembesaran itu sangat menguras kantong. Sebenarnya ini dulunya itu ada 35. Terus saya sortir, saya kasih jual yang tidak masuk buat indukan. Sekarang ini ada 20. Ini sangat menguras kantong saya. Tidak ada pemasukan ini. Untungnya itu yang indukannya itu selalu menghasilkan DOE. Jadi saya jadi meringankan kos pakan saya. Kita lihat entok pembibitan saya ini. Jantannya 2, betinanya ada 9. Kita lihat tarangan-tarangannya yang ini baru angkrem saja, saya ingat sudah 3 hari punya. Telurnya ada 10. Kosong, 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 dan kosong. Ah, ini saya tadi tengok sudah mau menetas. Ini pada juga mau menetas. Ini siap panen. Nih, mungkin nggak nampak di kamera, tapi ini letak ini. Semoga netas semua. Ini indukannya ini. Nah. Dan ini juga angkremnya sudah lama. Tak tahu bila mau menetas. Ini sebenarnya ada 2 indukan ini telurnya. Saya jadikan 1 karena telurnya juga barengan. Tapi yang angkrem 1. Ada 24 telur. Tak tahu bila mau menetas. Semoga menetas semua. Dan di dalam sana juga ada tuh. Itu ada 10. Mantap itu. Semoga menetas semua. Siap panen ini. Kira-kira 3 hari atau 2 hari. Oh, 3 hari atau 4 hari panen. Ini induk-indukannya. Ini saya 2 indukan ini. Sama ini. Itu dulu ada dekat sana, saya taruh sini supaya dia bertelur. Saya kan pun sudah mau bertelur karena
di bawah itu sudah montok. Ini jantan yang selalu bergaya ini sudah mau mengawin itu. Karena ada saya mungkin takut. Ah, dia sudah mau kejar. Sangat bergairah punya itu. Sangat cocok buat pejantan. Kita lihat. Kita halangi supaya soalnya matanya kurang melihat itu. Ah, mantap sudah. Gara-gara kena aratan itu. Tapi ini selamat. Terus matanya tidak bisa melihat. Kita tengok. Ini selalu kacau ini. Soalnya dia kalah jantan ini. Cocok. Ini sayangnya sudah mau petelur. Sudah kena. Mantap. Walau hujan-hujanan dia tetap. Ini jantan paling besar. Ini rajanya kandang pembibitan, semua kalah semua sama ini. Dia masih tidak terima. Kadang lucu juga Hendok kan. Saya berterima kasih ya kawan yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya minta dukungannya supaya subscribe channel ini. Kita pergi ke calon indukan ya. Ini yang sudah mengawini itu ini. Nah, just ini. Nah. Semoga ini nanti 1 bulan ke 2 bulan sudah bertelur. Mungkin ini saja video saya. Salam ternak, terus semangat, tambah sukses. Sebetulnya saya itu ada lagi, ada 15. Saya tidak kasih campur ini. Mungkin kelihatan enggak ya? Ah, itu. Ini ada 15 sudah besar-besar. Tapi sering tidak saya expose. Ya. Mungkin ini saja video saya. Salam ternak, terus semangat, tambah sukses.